Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis biodata Instagram zodiak dan umur asli para pemeran drama Joseon Exorcist. Drama ini bercerita tentang Pangeran Lee Bang-won yang diperankan oleh Kam Woo-song dari Joseon berpatroli di wilayah utara. Dia menghadapi roh jahat yang ingin menguasai manusia. Pangeran Lee Bang-won mampu menyegel roh jahat itu. Sekarang Lee Bang-won telah naik tahta dan telah mengambil gelar Raja Taejong. Dia berkepala dingin, tapi raja yang kuat. Raja Taejong bangga dengan kenyataan bahwa dia membantu ayahnya mendirikan dinasti Joseon. Dia juga merasa sangat bersalah karena membunuh begitu banyak orang selama berdirinya Joseon. Roh jahat yang disegel Raja Taejong di masa lalu bangkit kembali di tanah Joseon. Untuk menyegel roh jahat itu, Raja Taejong harus melawan roh jahat itu kembali. Sementara itu, Raja Taejong memiliki putra mahkota Yang Nyong yang diperankan oleh Park Seong-hoon dan Pangeran Chung-yong yang diperankan oleh Chong Dong-yun. Satu-satunya minat Pangeran Chung-yong adalah belajar akademis. Dia tiba-tiba menghadapi krisis yang disebabkan oleh roh jahat. Untuk melindungi rakyat Joseon, Pangeran Chung-yong terjun ke medan perang melawan roh jahat. Putra mahkota Yang Nyong tampak penuh percaya diri. Dia benar-benar hidup dengan kecemasan kronis. Apakah ia akan dikenali oleh ayahnya, yaitu Raja Taejong? Dia mencoba untuk dikenali oleh ayahnya, tetapi tindakannya sepertinya tidak pernah cukup baik. Namun demikian, Raja Taejong memiliki keinginan yang kuat agar putra pertamanya, yaitu putra mahkota Yang Nyong, menjadi raja berikutnya. Keserakahan kemudian membuat putra mahkota Yang Nyong membuat kontrak dengan roh jahat. Inilah biodata para pemeran drama Joseon Exorcist 2021. Yang pertama ada Kam Woo-song yang berperan sebagai Raja Taejong. Lahir pada tanggal 1 Oktober 1970 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 51 tahun, bersodiak Libra, tinggi 174 cm, golongan darah O. Sudah membintangi 8 film dan 9 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 2 penghargaan selama karirnya. Yang kedua ada Park Seong-hoon yang berperan sebagai putra mahkota Yang Nyong. Lahir pada tanggal 18 Februari 1985 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 36 tahun. Bersodiak Aquarius. Sudah membintangi 5 film dan 16 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 3 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli Park Seong-hoon. Yang ketiga ada Chang Dong-yun yang berperan sebagai Chung-yong. Lahir pada tanggal 12 Juli 1992 di Daegu, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Bersodiak Cancer. Kuliah di Universitas Hanyang, sudah membintangi 1 film dan 8 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 3 penghargaan selama karirnya. Terakhir di tahun 2019 sebagai aktor luar biasa. Inilah Instagram asli Chang Dong-yun. Yang keempat ada So Yong-hee yang berperan sebagai Won Myung. Lahir pada tanggal 13 Juni 1980 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 41 tahun, bersodiak Gemini, kuliah di Universitas Dongguk jurusan teater, tinggi 166 cm, sudah membintangi puluhan film dan 13 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021, pernah mendapat 8 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli So Yong-hee. Yang kelima ada Lee Yu-bi yang berperan sebagai Lee Yuri. Lahir pada tanggal 22 November 1990 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 31 tahun. Bersodiak Scorpio, golongan darah B, sudah membintangi 3 film dan 10 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 2 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli Lee Yu-bi.
Yang keenam ada Kim Dong-jun yang berperan sebagai Bioli, lahir pada tanggal 11 Februari 1992 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Bersodiak Aquarius, tinggi 175 cm. Kim Dong-jun adalah anggota boyband Korea yang bernama Zia. Sudah membintangi 1 film dan 10 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Kim Dong-jun. Yang ketujuh ada Chong Hae-song yang berperan sebagai Muhwa, lahir pada tanggal 29 April 1991 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 30 tahun. Bersodiak Taurus, tinggi 168 cm, golongan darah B, sudah membintangi 1 film dan 17 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai artis pendukung terbaik. Inilah Instagram asli Chong Hae-song. Yang kedelapan ada Kim Sae-ro yang berperan sebagai Haeyum, lahir pada tanggal 6 September 1992 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Bersodiak Virgo, tinggi 168 cm, sudah membintangi 11 film dan 5 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai artis baru terbaik di tahun 2019. Inilah Instagram asli Kim Sae-ro. Yang kesembilan ada Woo Wi-sik yang berperan sebagai Jigom, lahir pada tanggal 1 November 1983 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 38 tahun. Bersodiak Scorpio, tinggi 177 cm, golongan darah B, sudah membintangi 2 film dan 19 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Yang pernah nonton drama True Beauty pasti kenal dengan Woo Wi-sik. Itu loh yang berperan sebagai wali kelas sekaligus kakak ipar Jukyong. Inilah Instagram asli Woo Wi-sik. Yang ke-10 ada Moon Woo-jin yang berperan sebagai Pangeran Gangnyeong, lahir pada tanggal 19 Februari tahun 2009. Umur di tahun 2021 sudah 12 tahun. Bersodiak Pisces, sudah membintangi 1 film dan puluhan drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor muda terbaik. Inilah Instagram asli Moon Woo-jin. Itulah beberapa informasi para pemain drama Joseon Exorcist yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.